Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja. Ntar mati. Hey, what's up guys? Balik lagi bersama gue Aldi di channel Aldi Kurnia. So, di video kali ini kita bakal balik ke konten reaction meme lagi teman-teman ya. Kita bakal mereview meme di berbagai grup yang Arena of Valor intinya. Jadi kita bakal mencari meme-meme yang ada di grup angkringan of Valor, kantin pelajar, apapun itu. Pokoknya kita cari dengan hashtag meme atau enggak of meme gitu teman-teman. So, di video kali ini kita bakal mencari meme-meme terbaik. Dan menurut gue kita bakal harus mencari penyegaran gitu ya, karena emang beberapa hari ini gue butuh penyegaran. Dan gue rasa meme of itu sangat cocok untuk penyegaran gitu ya, karena di meme of itu selain lucu juga ada bokap ya gitu ya. Maksudnya ada bapak gitu guys, maksudnya guys. Ada bokap gitu guys ya, canda. Oke, okay. Ya gitu teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal coba mencari meme-meme yang yang lumayan-lumayan lucu. Dan juga kita bakal melihat kira-kira sekarang tuh lagi temanya tuh lagi apa gitu, tema meme-nya tuh lagi apa gitu ya. Oke, okay, so gue pengen ngingetin lagi buat teman-teman yang pengen gabung ke grup komunitas OV, bisa masuk aja langsung ke angkringan of Valor, kantin pelajar OV, Arena of Valor Indonesia, apapun itu kalian bisa masuk ke situ. Kalian bisa cari teman mabar, kalian bisa cari guild, kalian bisa share postingan gameplay, kalian mau kerusah, terserah kalian. Yang penting tahu batas, tahu juga attitude juga lah ya, jangan terlalu ya blaming boleh, cuman jangan terlalu over bawa-bawa sampai SARA atau apapun itu, yang orang tua dan segala macam itu udah tahu batasnya harusnya kalian ya. Oke, so kita nggak usah pakai lama lagi, kita langsung aja buka di off meme dan juga di hashtag meme. So 3, 2, 1 and let's go. Set. Oke, kita langsung bertemu di off meme pertama dari Abimanyu di sini, nasi padang vibe. Oke, jadi ini adalah data starter pack anak game 2021. Let's go. Ini apa cok? Kok tutup gini ya? Kok ngebug? Mozilla gua ngebug. Oke, ternyata begitu guys ngebug. Anak PUBG biasanya dia sambil nge-vape terus minumnya Good Day. Anak Mobile Legend rokok Sampoerna Mild, kapal api ya kan. Free Fire SG mah muciki komo anjing, bocil lepep. Arena Valor nasi padang. Kenapa? Oh, ini yang zaman dulu. Oh, ini yang zaman dulu anjir. Gua mikir dulu tadi. Apaan kok nasi padang? Oh, ternyata dia yang kata turnamen nasi padang dulu, teman-teman. Nih, yang di sini nih ya, yang gua blok biru ini nih. Ini source aslinya dari sini nih ya. Kita lihat. Drama gitu sebenarnya mah tuh. Drama gitu. Dulu tuh drama, bro. Ya gitulah, gue juga nggak terlalu paham banget ini jokesnya, nggak nyampe banget sebenarnya. Oke, lanjut lagi, di sini ada Gildur sebelum masuk Veda dan Gildur setelah masuk Veda. Wah, Gildurnya pakai Squidward anjing, jadi kaya banget ya. Sebelum masuk Veda dia mandi uang. Setelah masuk Veda dia jadi raja. Gimana? Gue calor lagi, kampret. Oh, dari kaya jadi makin kaya. Oh gitu. Buka lagi di sini ya. Kalian gue sama macem-macem ultras yang paling kerat. Aduh, apa tuh, gak ngerti gue dah. No kan? Gue bilang juga apa guys, kalau AOV itu, kalau meme-nya tuh isinya tuh gak cuman yang lucu anjir. Pasti isinya bokep mulu anjing. Kagak ngerti bet gue, bener dah. Makanya waktu skin Talarus gue bilang gitu guys, gue mah yakin gitu sama kalian gitu. Walaupun skinnya biasa aja nih, efeknya nih udah, kalau masalah udah kelihatan paha atau apa, auto buy anjir sama kalian tuh, gue heran gitu. Apa nih? Dulu aku pernah seperti dia, nggak apa-apa jelek, yang penting tower mid hancur ya. Anjing ya, anjing. Ini skinnya kali yang cantik ya guys ya. Dulu kan dia kan nggak ada skin tuh jelek banget, maksudnya kayak mukanya tuh serem gitu kan ya. Pas pakai skin yang baru ini tuh cantik banget kahlinya. Anjing. Ini apa nih, asu bego, set dah ini. Ah, kurang seru nih yang hashtag off meme nih. Kita ganti aja pakai yang meme aja guys ya nih, anjir nih. Apa nih, Awang Jail? Ini masih fresh banget nih, 2 jam nih anjing Awang. Mungkin bagi mereka aku gila, tapi bagiku mencintaimu adalah anugerah. Anjing, ange bet lu ya, gue liat-liat. Hashtag meme, iya jadi ini apaan sih bang? Ini tuh adalah bantal Tel Anas yang skin Cupid ini. Dan untuk bantal yang ini tuh sama Garena tuh dijual belikan teman-teman. Kalian kalau pengen lihat postingannya kan bisa cek ke Garena of Indonesia. Dia posting sendiri di Facebooknya atau di Instagramnya, gue lupa tadi gue sempat lihat. Itu dia pengen ngejual bantal ini teman-teman. Jadi
buat para-para ya yang pecinta Tel Anas ya, apa ya pokoknya Tel Anas lovers Indonesia gitu, pengen beli bantalnya bisa langsung ke Garena teman-teman ya. Dan sebenarnya tuh gue kasih tahu fun fact buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu ya gitu ya, Tel Anas itu sebenarnya tuh nenek-nenek guys, umurnya tua banget guys, cuman castingnya aja dia masih muda karena dia adalah seorang elf gitu ya. Intinya tuh dia nenek-nenek guys, jadi kalian kalau misalkan inget Tel Anas inget nenek sebenarnya ya, kalian cucu yang baik. Nenek. Lanjut lagi, anjing muka gue cowok bangset. Aldi ketika review skin Alas. Oh, hai neng cantik, mau kemana nih? Ya, mau ke apartemen bang. Asik, apartemen. Mau open BO ya anjing. Open BO gundulmu, anjing langsung BO, langsung gundul gue. Ini video yang cari tiang dulu anjir, gue masih gundul. Sekarang gue udah lumayan ada berambut nih guys ya. Itu gue udah dari bulan Januari pertengahan, kayak sebulan, satu bulan setengah kali ya, udah muncul rambut lagi gue, alhamdulillah guys ya. Oke ini dan ada giniannya cowo anjir. Keke ya anjir. Goblok. Ini kayak lampu taman, minta dikejar paduka Arthur. Teori suuzon, oh iya kita gara-garanya konten Tel Anas kemarin gue suuzon mulu anjir. Sorry nih, mohon maaf ya Tel Anas ya. Sorry Tel Anas. Anjing, next. Apa nih? Ishar punching bag. Anda low strike, turun ring, kehilangan bintang, pukul Ishar. Dibuat dengan bahan terbaik kualitas impor, pengalaman mukul Anda menjadi lebih berkesan. Berhentilah memarahi orang sekitar Anda, lepaskan emosi Anda dengan samsak ini. Order now, Garena AOV Indonesia, aov.co.id, download. Anjing, download dong goblok. Aduh anjing. Nih anjing, Tokped dah token merchant kah anjing? Ada yang mau order beneran, mantap. Ini apa nih? League of Legends, Wukong. Arena of Legends. League of Legends, Wukong. Arena of Valor, Wukong. Free Fire, Wukong. Mobile Legends, Sun. Sebenarnya Sun Wukong sama aja kali ya. Sun Gokong maksudnya. Sun Gokong guys. Cuman kalau di game pada Wukong semua ya, kebetulan 3 game ini Wukong semuanya gitu. Dota tuh apa sih guys? God Dota tuh apa ya? Bentar deh. Hero monyet. Monkey King. Kalau Dota Monkey King guys. Iya. Monkey King, Sun Gokong berarti raja itu juga mirip lah ya. Heroes Evolved, Sun Wukong. Anjing, kenapa enggak dua-duanya gitu ya? Anjing, boleh. Wukong, Sun. Oke. Okay. Aduh, bentar dulu. Ajan. Pause dulu ya. Oke, okay, kita bakal lanjut lagi sekarang ke meme selanjutnya dari Feby ya, teman-teman ya. Ini ada lagi masih sama. Jenisnya masih sama-sama Tel Anas, teman-teman ya. Limited time offer. Nah, ini postingan resminya ya. Postingan resminya ini kalian bisa cek di Garena ya, teman-teman ya. Terus ini ada Patrick Bejir, bantal Tel Anas gitu kan. Lihat kohornian kelakuan publisher kita. Play sama publisher enggak ada bedanya. Anjing dah. Ini apa nih? Gua ngomong apa, Cuk? Tolonglah ini hari Jumat lah, gua keluar banget ya kalau kalian mau tahu ya. Aduh, tolonglah ini hari Jumat lah, gua lagi nyari pahala ya, lagi farming pahala di Jumat. Ini game ini malah bikin gua nambah dosa atau enggak? Heran gua loh. Keluar banget ya kalau kalian mau tahu ya. Aduh, tolonglah ini hari Jumat lah, gua lagi nyari pahala ya, lagi farming pahala di Jumat. Ini game ini malah bikin gua nambah dosa atau enggak? Game kampret emang. Hari Jumat ya, kalau di Islam mah itu hari berkah gitu. Kita farming pahala gitu kan ya. Dikasih suruh dosa, ini kenapa jadi... Oh, grupnya tuh nyampur kalau hashtag ini coy. Oke, ini ada lagi nih ya, meme baru Violet nih. Mom, can we have Dimension Breaker, Violet, and Tel Anas at home? We already have... Oh, alah, Mobile Legend kok anjir. Mukanya mirip Violet, itu rambutnya mirip Violet, mukanya mirip Tel Anas Dimension Breaker, cok. Ini Kagura, oh skin barunya Kagura, ini keren cok, keren banget, jir. Wah asli dah, ini skinnya keren banget, maksudnya kawaii banget anjir, bener dah. Asli dah, ini bener-bener collab dari Violet sama Tel Anasnya sih, mukanya mirip banget, rambutnya gaya stylenya mirip Violet. Mukanya Tel Anas, enggak juga sih, mukanya Violet juga tetap ini. Ini dari mana Tel Anas anjir, kagak Tel Anas ini mah. Violet aja ini mirip nih. Cuman mukanya beda dari matanya tuh lebih belo aja sih. Lebih
cakep banget anjir karena dia ini kali ya, bibirnya kebuka gitu, enggak kayak Violet ini kan dia kan mingkem. Nih karena dia senyum gitu jadi lucu anjir, kawaii anjir. Pengen beli Mobile Legend gua dah. Apa nih? CC itu crowd control. No, bukan. Haduh, CC itu Archer plus Mage anjing. CC kan credit card, buset. CC cinta Chokner. CC itu crowd control, guys. CC itu artinya crowd control. Crowd control itu adalah crowd itu keramaian, kontrol itu ya, kontrol gitu. Jadi yang mengontrol keramaian gitu. Jadi Pol PP itu crowd control ya. Pol PP itu CC karena dia ngontrol keramaian Covid. Canda Satpol. Lanjut lagi next. Waduh, ini apa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Ini mah udahlah gua ada. Dek, inilah player of-nya tuh ya gini gitu. Enggak jauh dari ginian tuh memang udah enggak jauh gitu. Ki Airi Iser udah paham banget gitu gua mah tuh. Ya Allah. Kalau di luar rumah penampilannya ke arah-arahan, kalau dalam rumah penampilannya ke barat-baratan, anjas. Ada dua skin ya. Oh, ada apa nih? Video lagi nih, guys. Anjir, apa ini rame banget, cok. Oh, EXO ya. Jokernya gitu anjing. Anjing, assalamualaikum dulu ya. Belum ada yang terbang-terbangannya ya? Apa tuh man? Itu titit anjing. Maju lo, ini anjing. Maju. Mau jadi jagoan lo. Buka celananya. Anjir. Aku tak bilang ini mama. Gue jadi ngeri anjing. Arturnya gue jadi ngeri anjing. Suami. Anjing suaranya cok besar. Kagak berasa dong itu Roxy dipukul sama Janis anjir, mati dong ini Janisnya. Jadi jagoan lo. Kalah Janis anjir. Bercanda om. Oh anjir. Oh ini EXO coy. Betul lah Ken. Oh anjir ada itu coy, pendatang baru. Siapa nih dia nama channelnya guys? Wah mantep sih nih. Lanjut lagi. Ini ada Lokem Gaming nih guys ya. Kamu lemah iman, tidak suka dikekang, ingin bebas. Ucapkan dua kalimat ini untuk bergabung dengan Lokem. Like it's fleeting, darkness is forever. Lokem selamanya. Sinisul Balbahor. Gevuna. Tidak, gue Veda, sorry. Permisi, Veda tidak ingin gabung ya guys ya. Maaf nih, mohon maaf ya. Cabut lo Lokem lu ya, sesat lu. Sat. I'm lost, anjing. I'm lost, ya kan? Don't you cry. Just look at the sky and say biasalah anjing, goblok. Buffet diambil sama si Balhen ya, kampret. Iya, kalau misalkan buffnya atau creep-creepnya yang hilang di jungle ya kan, kalian gak usah bingung siapa yang ngambil gitu kan. Pasti yang ngambil adalah Valhen gitu kan ya kan. If I'm lost, don't you cry, just look at the sky and say biasalah anjing, biasalah gitu kan. Asik. Let's go, siapa lagi nih? Aku ingin tahu siapa yang mengambil buffku. Jungle, aku buka. Ntar kalau gue di geng, gimana bejir? Bodoh dah, buff biru nomor 1. Woi, buff gue siapa yang ngambil? Oh, anak anjing. Aduh, kenapa ada Alucard, bangsat? Kenapa ada Alucard, anjing, goblok. Ah, goblok banget dah. Ini apa nih? Complete a total of 66 kill or assist in ranked match with supports or tank. Wah, anjing sini. Ini sih pengen gue tabok anjing. Emang ada guys misi beneran kayak gini guys?
Oh, assist, Cok. Kalau assist mah kagak apa-apa, anjir. Masih bisa. Kalau assist mah 66 kill mah atau assist mah masih bisa lah. Kalau kills doang mah mendingan kita gelut, anjing. Kita gelut, anjing, bener dah. Apa nih? Muntun, tolong dong pakaiannya Layla diubah, diganti jadi warna pink, terus pakai celana panjang. Rambutnya dipendekin kayak punya Bendetta, terus pakai kaos lengan panjang. Kalau boleh dihijabin biar kami para cewek makin seru main ML-nya, please. Dan satu lagi, tuh dadanya jangan dibesarin, dikecilin dikit biar kelihatan sopan. Di ML enggak ada hero yang berpakaian sopan, soalnya tolong dibuat flare of. Sangat tidak relate dengan kalian semua ya, bangsat. Kalian tidak akan ada yang setuju dengan ini kalau misalkan diadaikan di AoV. Pasti tidak ada yang setuju. Kalian tuh ingin AoV yang seperti ini pasti, bukan? Kalau misalkan skin yang apa namanya yang berhijab-hijab mah ada kita mah, tapi telanas ya, yang spesial lebaran mah ada tuh. Pakai hijab, pakai cadar gitu. Jadi buat cewek-cewek yang hijabers enggak mau ngelihat karakter cewek yang terlalu vulgar, kalian bisa pakai telanas skin lebaran terus ya. Oke. Okay. Let's go lah weh. Wah, ajer ini, Cok. Wah. Tertikung Fruity. Dulu kolab sama AoV inget banget gue. Buat dapetin skin makhluk Deadwind itu kita harus beli Fruity yang banyak. Sekarang dia kolab dengan Mobile Legend dan AoV sudah ditinggalkan. Karena AoV sudah tidak ramai seperti dahulu dan Mobile Legend makin berjaya ya. Ya udahlah, kita akuin aja lah emang game kita lebih dikit peminatnya dibanding Mobile Legend ya. Jadi jangan ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Gua enggak terima dibilang sepi. Ya udahlah, kita emang sepi, cuman kita main game ini kan emang nikmatin aja gitu. Karena kita suka sama game. It's okay gitu, Bro. Oke. Okay. Dan apa namanya? Setelah AoV juga sebenarnya dia kolab sama Free Fire juga gitu setahu gua. Karena gua pernah beli, gua suka sama Fruity-nya gitu. Apa nih? Ayu sih, tapi pasti gacha skip way lah anjing, pas bantal langsung klik oke order anjing. Ini juga yang baru anjir, aduh what the heck. Dia free Wukong ramen man, emang skinnya mah gratis mah, gua kasih tahu nih buat teman-teman. Skinnya gratis. Ya, sampai level 1 buat bukanya doang. Tapi kalau pengen di-upgrade dengan cara cepat, sudah pasti Anda harus membeli dengan voucher, oke? Okay? Jadi buat orang-orang yang pengen cepet-cepet naik level ya, kalian harus beli vouchernya ini, teman-teman. Oke okay ya, udah paham ya. Tapi kalau pengen gratis dan pengen naikinnya pelan-pelan bisa gratis kok, teman-teman. Karena Nakrot sama Butterfly gue bisa ke level 5 itu dengan cara gratis, enggak bayar. Ini apa nih anjir? Lu jarang ngakil tapi megang permainan, you still win the game anjing. Salam Just Talk. Ini coach Justin anjing yang dijebret. Enggak ada masalah dan waktu itu masih panjang. Harus jabok-jabok Draven, sombongnya bukan main. Red Bull. Coach Justin. Ini buat yang gak tahu, Coach Justin itu kayak orangnya tuh kayak walaupun kalah tuh ada aja alasannya gitu loh, maksudnya loh. Dia tuh jago banget gitu, kayak bikin tim yang kalah itu jadi smile gitu kan, ada aja alasannya gitu kan. Nah ini tuh dia dibikin alasan gitu kan, lu jarang ngekill tapi megang permainan, you still win the game gitu. Padahal tetap aja lu kalah anjir. Terus judulnya kayak tai banget gitu kan, harus diobok-obok Draven, sombongnya bukan main. Judulnya lucu banget sumpah. Judulnya lucu banget. Ratu Ibergus. Draven sombongnya bukan main. Goblok. Goblok banget. Udah capek ya. Sembungnya bukan main. Aduh. Oh ini Garena saat ini ya guys ya, ngurus sistem report dia buta. Tapi kalau fix gacha bug sama ngurusin siksa skin sakne semangat. Ya gak apa-apa. Mantap Garena. Aku cinta dengan Garena. Aduh. Oh ini Hans masukin ya, Hello My Thrift Onyx. Komennya anjing banget. Ini skin siapa sih ini? Ini hero apa? Paine? Oh Paine. Ini hero Aldous namanya ya Min. Ini orang kurang ajar namanya. Kurang ajar. Adminnya boleh juga. Kok jadi nyampur ke meme dakwah Islam? Ini apa nih anjir? Anjing sedang otw setelah skin lama tutup dan mengungsi di kantin sampai kebakaran. Oh ini di grup Arena Valorant yang baru guys. Karena kantinnya tuh, gue takut copyright anjir.
Karena kantinnya tuh kebakaran mulu, cok, di report sama orang-orang Oknum Kampret itu loh, maksudnya loh. Kenapa gitu grup komunitas aja digituin gitu. Ini apa nih ya? Pas nikah anjing pakai baju yang Valentine, udah jadi istri berhijab dan juga sopan ya. Dan kalau misalkan di kamar anjing, kalian pasti pada senyum anjing pada. Wah, ini sih combo paling biadab ya ini, kalau misalkan kalian bisa makainya sih biadab banget, guys. Gerak sama Elsu asli dah. Tapi ada lagi, coy, yang lebih mantep lagi, Gildur sama Elsu. Tuh Gildur sama Elsu, kalau Gildurnya kena skill 2-nya terus dicampur sama Elsu, lumayan, bro. Apa nih ya? Wah, ini anjing banget sih. Ini anjing banget sih. Ini pemain DS sih pasti bakal relate banget ya. Gua yang baru aja menang by one di DS abis menang solo kill nih. Mid laner musuhnya datang terus rotasi ke DS. Jadi kita udah ngebunuh. Pas kita udah ngebunuh musuhnya nih udah by one menang nih. Ternyata ada mid lanernya datang anjing bantuin terus kita mati juga gitu. Ini sama kayak yang Black Clover ini anjing banget, gua nonton lagi kemarin. Aduh, kesel banget gua anjing. Udah menang lawan si itu, datang dia si dia lah kampret. Kagak jadi seneng gua, akhirnya malah digotong deh. Ini apa sih? Atlas Kufra sama Uranus dikasih item AOV. Nanti disawer bocor nangis. Oh iya, ini di sono enggak ada counter-counternya hero. Ini cuy, enggak ada hero true damage kayak Hayate kayak gini. Enggak ada soalnya nih. Itemnya ada yang kayak Fafnir, tapi enggak ada yang hero-nya kayak Hayate bener-bener bocorin banget, bro. Makanya Uranus di sono kepake banget gitu. Kufra atas tuh tebel banget tank di sono. Ketika Evok sudah meloncat, anjas! Anjir keren, cok. Kalian kalian bikin lagi sih, guys. Kalian kalian bikin video kayak gini, guys, terus ada quotes-quotes, guys ya. Nanti gua kasih giveaway deh buat yang bagus. Cara bikinnya gimana ya? Kirim kemana ya? Aduh, anjir. Keren sih ini. Editor berkelas versi AOV. Ketika Evaku sudah loncat, Hisar lo bisa apa? Anjing, tonjok Hisar ya kan? Tapi kurang nyambung aja sebenarnya, guys ya. Ketika Evaku sudah loncat, terus Hisar lo bisa apa? Harusnya cat juga belakangnya gitu. Kayak jadi biar lebih sinkron aja gitu kan. Jadi ketika Evaku sudah loncat, maka ini bakal cat gitu ya. Gitulah gitu. Pokoknya belakangnya cat juga gitu kan. Ketika Evaku sudah loncat, ya, maka Antari sudah berguncang. Pokoknya gitulah. Pusing juga ya ternyata ya. Lagunya enak banget sih anjing. Sama ngezoom-zoomnya oke juga sih nih. Maksudnya deng 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 gitu ya. Deng deng deng. Jas. Ajas. Boleh ya Lexis Uno, kamu ya, kamu terbaik. Kita kasih like dulu deh ya. Oke dah, udah kebanyakan juga meme-nya, cok. Over nih gue nih. Gue enggak enak nih kalau kebanyakan. Nanti next-nya kita bakal bikin lagi di part selanjutnya. So, buat teman-teman yang pengen bikin meme seputar AOV, kalian bisa langsung aja bikin meme-nya dan juga di-share ke grup AOV kalian. Mau grup Angkringan of Valor, Kantin, Arena of Valor University, Arena of Valor Indonesia, Garena of Indonesia, whatever apapun itu, selagi hashtag-nya AOV meme atau hashtag meme, itu bakal kedapatan di Facebook gue dan gue bakal bisa browsing juga gitu meme kalian gitu ya. So, segitu aja video kita kali ini. Dan video kali ini gue bener-bener kayak lucu banget sih. Banyak yang lucu sih, gue rasa ini keren banget. Dan teman-teman tetap berkreasi. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga di subscribe. Karena gini, guys, kalau misalkan kalian nge-like video-video yang reaction meme ini, kalau emang like-nya banyak tuh gue bakal bikin lagi. Kalau misalkan like-nya dikit tuh kayak gue ngerasa anjir, kontennya berarti kurang, gue harus ganti konten lain gitu loh maksudnya loh. Jadi kalau kalian emang suka sama konten yang kayak gini, kalian like aja, nanti misalkan banyak gue bakal bikin lagi di kedepannya gitu. Oke, okay? So segitu aja videonya. Gue Aldi Kurnia pamit undur diri. Shining out, thank you for watching and bye bye.